Visio. Udah bawa senapang. Udah bawa senapang. Hah? Senapang. Senapangin pun boleh. Oke guys, kita baru nak turun jalan-jalan pergi hutan. Nah. Oh monyet. Tengok apa monyet. Naik bukit guys. Naik bukit guys, naik bukit guys. Lagi, lagi, lagi. Kiri lagi. Semua dia dikelilingi oleh sungai. Okay. So lepas ni cabaran kita adalah menuruni bukit ini. Wow. Okay. Dari sini tengok bukit di mana ada. Ada yang curam-curam. Ada best ya. Ada yang curam lah orang. Okay, sini hati-hati ya, sini. Wow. Okay. Jadi. Jadi kau tu. Dah mata spot tu kan. Ah, tangga ni dibuat oleh mak saya. Oh, mak kamu buat? Ya. Daripada sana buat. Tadi sampai sini? Yes. Daripada bawah, naik atas, turun bawah lagi? Ya. Untuk memudahkan para pengunjung, saya buat tangga ni. Besok kita... Jangan terus mandi, ya. Berapa kali nak ada spot, ya? Nak ada 5 kali, udah nak ada spot. Tazen. Kita ada tiba Tazen. Tepat jadi Tazen. Yang? Yang jadi Tazen. Tuh kayak titir awan tuh, titir renjan tuh. Titir renjan tuh. Kayu apa? Langsat. Ya kan? Durian ya. Apple ni. Hah? Apple. Ini langsat kutai ke dia. Macam romok turun pukul ketuk getah ni. Mau menoreh getah awal-awal pagi ya. Macam ni ya. Hari kita selada. Mana kita berhenti tadi cakap? Bawah sana ke? Bawah tu, bawah. Oh, bawah sikit. Belah kiri pergi sungai. Oh, belah kiri. Belah sungai ya. Kenangan yang terindah. Jalan yang mencabar. Itu kita sangat rasa seronok malam ni. Memang seronok habis. Apa tu? Semut? Semut ni? Semut guys? Semut tengah bekerja. Over time lah. Semut-semut. Semut merah. Ini adalah penduduk asal pulau ini. Paling mudah lah sebab dia disediakan dengan tangga. So untuk laluan yang lebih mencabar, nanti kalau kita ada masa esok, kita akan pusing sampai hujung. Lepas tu balik. Naiklah. Paling mencabar. Jadi ini yang paling mudah. Jadi kita explore macam ni saja malam ni. Tengok pokok.
Semua pokok-pokok pun masih ada tinggi. Sekarang saya tidak akan tebang untuk menjaga keseimbangan keseimbangan ekosistem kawasan ini untuk dinikmati oleh para pengunjung. Sini semua kamu orang boleh tengok yang dia liar semua. Kita tengok daun. Pokok tapang gua dah. Kalau kemudian dia keluar kan ada tu dia dekat. Dah. Dia ada mata. Ada mata. That's why the shoe is very important. How are you wearing the shoe? Itu kan kan. Shoe dok. Ya, bukan dia lah. Shoe dia macam tu. Shoe in the. Ini betul shoe dok tak ada pel. Shoe. Shoe dang dok. Okay, kita akan bergerak kembali ke asrama. Hai, dah tu. Dalam rata. Jalan rata. Jalan tadi kita dah. Ini jauh ke? Ini jalan apa? Dolong. 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 Ya, suka lah. Saya pun tidak kenal. Rangit-rangit sikit. Nampak tak? Boleh makan tak? Calak. Nung calak. Calak. Nung calak. Bawang kuah. Bawang kuah. Bawang kuah. Bawang kuah. Ini kawan-kawan Dennis ni. Dennis dah ambil yang ni. Dia telah kena cepat pergi sini. Kayu berangan. Dengan batu kan ni? Tengok ketinggian dia berapa tu sampai atas. Ada satu lagi sebab sini. Pukul apa tu Andre? Saya pun tidak pasti. Pukul apa tu? Bukan gemuk tanam kah? Lagi tua daripada Andre 100 tahun lah. Berkemungkinan pokok ini lebih dewasa daripada kita semua. Mesti. Ya. Ini beratus tahun ni. Ya, saya sengaja tidak mau buang sini, saya tidak mau buang sebelah sini. Sebab sini pokok dia semua besar. Kalau yang sebelah sana tadi, dia pokok tinggi tapi dia tidak besar. Sebelah sini memang saya tidak akan besar. Sebelah sini pun ada pokok yang besar nanti kita akan sini. Buat tempat untuk... Okay, kamu dah tengok platform tu? Sanalah tempat orang asli tu makan. Tu bagi esok, esok kita akan bagi dia tu. Kita akan letak makanan dia dekat sini. Dia akan datang ambil. Orang asli. Okay. Orang asli. Kalau kamu tengok sebelah sini, coba tengok sebelah sini. Ah, tu dia. Okey bro. Coba kamu pergi dekat berapa besar dia sana? Ini tapang. Selangan batu. Selangan batu kah? Saya pun tidak tahu. Tapang lain. Jarang-jarang kamu dapat mendekati pokok sebesar ini. Nice bro. Ice cream bro. Like bonsai lah. Kenapa kopi? Ini musang kiri, kan? Ini musang kiri. Kamu tidak akan dapat pengalaman tengok pokok besar macam ini di tempat lain. Bukanlah, ini bukan musang kiri. Ini pokok, sudah kamu dapat. Pokok yang di hutan ini. Bukan musang kiri. Nah, nanti kayak mau musang kiri tuh. Kita sedang melihat musang kiri jatuh, guys. Macam brokoli pun ada dari bawah. Bonsai bro. Bonsai pun ada, brokoli pun ada. Jadi dia bego. Jadi patah brokoli. Jangan nanya. Ini nanya. Ilmu daun pun mobe aja dan kuat. Okey, sebelah kanan sini, ini adalah saya punya kebun. Tapi buah-buah dia belum besar lah. Baru tanam tapi sudah penuh tanam lah. Julian semua ada. Jambu semua ada. Musang king berapa pokok tanam? Musang king ada 8. Itu 5 tahun baru buah tu. Buah apa ni? Kalau kamu pandai-pandai sudah memang ada buah. Buah kuih. Ya kah? Sudah ada buah. Belum, baru tanam. Belum ada.
Tuh, identify yourself. Sudah kena makan sudah. Ini bukan. Mau coba yang. Ini nama dia durian. Terus ada durian cabe. Ini ya ingat tadi. Jangan sesat dalam kau. Tapi sudah ada. Daun jabang ya, daun pasak ya. Boleh ambil cabe, lu belum kena bis. Satu lagi panggil daun apa? Daun bandung. Daun kena bis. Ganja, ganja. Daun ganja. Sana daun ketum. Ha. Hampir-hampir sama tuh daun ganja. Daun ubi itu macam daun ganja aja. Ah. Dia lebih satu jari ya. Oh, lebih. Ya. Ha? 5.6. Ini pupuk nih. Saya tidak pernah review, Bu. Tepang. Ini pokok apa nih? Siapa yang tebak nih? Ya ini memang dari asal dulu. Oh dari asal ya. Kenapa tebakar? Kalau itu? Kerja pembalakan dulu. Tak, dalam ini tebakar. Bekas pembalakan. Ada bekas tebakar dalam itu? Iyalah. Sebab masa kami clear ni, kami perlu bakar. Oh untuk supaya, nyamuk lah. Oh untuk terbakar. Udah kerja kayu semua. Tengah-tengah. Oke, kita terus menuju dan menjelajah kawasan ini. Oh, ini yang baru nih. Itu dah rumput dah ni. Cantik tu. Duduk, Pak. Rumah dia diam. Ini rumah tempat saya. Tempat tinggal lah. Kalau mau main tenis, anak-anak. Ini semua sini ada rumput. Tidak. Kayak ini dah punya serian dulu. Ah, kayak dah. Tu besok main kayak. Oh, apa tuh? Pasut petang ni main. Kayak jadi. Oh, kayak. Kita lomba besok. Mana sungai ya? Wah, kategori single dan double. Banyak barang. Sebab banyak barang. Banyak barang dan couple. Berat, so kita yang mudah sajalah. Meringankan kita punya bebanan. Ini untuk apa ni Andre? So ini sebenarnya didesain untuk helipad kalau ada emergency. Oh, in the future lah, ha. Tapi buat sementara waktu kita gunakan kawasan ni untuk buat CVG lah. Jadi di sana semua. Ya. So kita punya laundry kita buat sana. Yang tadi mini zoo yang di mana? Ya, yang tempat kita jungle trekking. Oh, yang tadi dekat sana lah, nampak sana. Di panjang. So esok kita akan tengok lebih lagi. Okey. Kita review masa. Ayo balik. Minuman malam sudah disediakan dekat sana tadi, dekat depan tadi. Dekat sini saya jaga makan dari pagi sampai petang, sampai malam. Sampai sebelum kamu tujuan. Makan lagi lepas ni. Jangan makan nanti. Tidak larat tuh. Nanti bos tidak mau naik nanti. Tidak boleh hacking nanti. Belah kanan ini cuma ada